udah sampai di Bali, Droga Strike, kelar. Kelar. Woi. Sampai antusias sekali. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Untuk ada hadir atau tidak di suatu acara itu kan butuh ACC kedua belah pihak. Pagi hari ini Rizky Billar mulai disibukkan dengan acaranya, termasuk video call sang kekasih Lesti Kejora. Ya, hal itu memberikan isyarat dan tanda tanya di benak kita semua, apakah di hari ini Rizky Billar yang kemarin tampak saat berlaga membela Avenger tanding persahabatan sepertinya kurang semangat. Karena kalian tahu guys, kenapa dia tak dibarengi oleh kekasihnya. Nanpa loyo, tanpa ada yang mendukung, tanpa supporter cantik manis idaman mungil. Ya, itulah yang terjadi. Apakah babang sampan kita ini, Bang B, akan balik ke Jakarta hari ini dan entar malam akan mengisi acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan digelar meriah oleh Indosiar. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ari Lobster bahwa Lesti menjadi bintang tamu dan juga Bilar menjadi bintang tamu di acara tersebut. Ya, Ari Lobster, sang road manager Lesti, menyampaikan jangan lupa besok malam ada penampilan Lesti Kejora di program konser Indahnya Islam mulai pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, live hanya di Indosiar. Pantengin channelnya ya, terima kasih katanya guys. Kemarin Ari Lobster menyampaikan seperti itu. Dan apakah di hari ini dua sejoli kita ini, couple cute kita, Lesti dan Bilar, akan tampil di sana? Kalau Dede, insya Allah pasti, so pasti tampil di acara Maulid Nabi Indonesia tersebut. Namun Bang B yang masih ada di Bali, kita penasaran, benarkah Bang B setelah video call dengan Dede Lesti akan segera cabut entar lagi dari Bali menuju Jakarta menemui sang kekasih dan kemudian entar malam akan tampil di Indonesia seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Ricardo bahwa walaupun di tracer dipasang Bilar menjadi bintang tamu, tapi ACC kedua belah pihak masih belum dilakukan. Tapi moga hal yang terbaik bagi mereka berdua, yakni bagi Lesti dan Bilar, dan juga bagi acara mereka, dan berkah rezeki bagi keduanya juga selalu dilimpahkan dan diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Apalagi saat sekarang sepertinya kita dalam rangka melaksanakan Maulid Nabi seperti yang akan diselenggarakan entar malam di Indonesia. Jadi bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, agar segera dapat kabar terbaru tentang mereka berdua, jangan lupa untuk selalu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka segera kalian dapatkan update-nya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.